Terima kasih Tuhan, telah memberikan karunia yang amat banyak pada diriku, pada semua manusia dan makhluk seisi dunia. Terima kasih Tuhan, kekuranganku dan kelebihanku adalah karunia-Mu. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Tempat tujuan Bapak masih jauh dari sini. Biar saya antar ya. Jangan, Pak, merepotkan. Enggak. Biar saya antar aja, santai, Pak. Pelan-pelan. Sudah nyaman, Pak. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia untuk menjadi perantara kebaikan-Mu dan kebaikan manusia lainnya. Pak, ini ada sedikit uang buat Bapak. Maaf, Pak, saya ini bukan pengemis. Saya jualan buku. Silakan kalau Bapak mau beli buku. Terima kasih kepada manusia yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu dan selalu berusaha untuk tetap berjuang dalam hidupnya. Halo, selamat siang, Mas. Ini dengan Mas Rio. Ya, betul. Gimana, Mas? Saya minta tolong. Yang diantarkan oleh Mas Imam, nanti bukan saya. Tolong Mas Imam antarkan Bapak yang memakai kacamata hitam dan memakai tongkat sambil membawa ransel. Tolong antarkan sesuai di map. Dan jangan bilang Mas diminta tolong oleh saya. Terima kasih karena kekurangan yang kau berikan tidak sampai membuatku untuk tidak bisa berbuat baik. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia untuk menjadi perantara kebaikan-Mu dan kebaikan manusia lainnya. Terima kasih Tuhan, aku bisa menjadi perantara-Mu dalam menyampaikan kebaikan di muka bumi ini.